Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, jalan lintas Rangkas Bitung menuju Balingping amblas sepanjang 25 meter. Akses jalan yang terputus menyulitkan kendaraan untuk melintas. Diguyur hujan deras selama beberapa hari, jalur lalu lintas di Jalan Kampung Parung, Desa Cikulir, Kecamatan Cikulir, Lebak, Banten, amblas. Aspal jalan turun sedalam 1,5 meter, membuat area sekitar jalan rawan untuk dilalui kendaraan. Jalan dari arah Rangkas Bitung menuju Malimping, Lebak, Banten longsor sejak pukul 5 Rabu pagi. Ya, kita juga tahu tadi malam intensitas hujan juga lumayan tinggi dan durasinya lama. Ini kita bisa lihat di lapangan juga sebenarnya sudah ada bekas penanganan. Antisipasinya kami coba akan berkoordinasi dengan Dishub. Kita minta Dishub juga untuk paling tidak memberikan rambu-rambu darurat lah. Ini kan kalau malam ini gelap di sini bisa. Kini jalan ditutup sementara sambil menunggu perbaikan usai dilakukan. Warga diharap berhati-hati ketika melintasi jalan di lokasi kejadian, mengingat curah hujan masih tinggi dan dikhawatirkan dapat memicu jalan amblas di wilayah lain. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.